أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر كحضرة الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dipayungi di bawah rahmat dan keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan mentadabburkan satu ayat Al-Quran yang ada di antaranya saya sudah kongsikan di beberapa buah masjid, tetapi alhamdulillah malam ini kita ada rakaman dan kita akan berkongsi dan mentadabbur, iaitu merujuk kepada surah Al-A'raf ayat 28. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsha' ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Surah Al-A'raf ayat 28, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji ataupun perbuatan-perbuatan yang mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bahawa nenek-nenek moyang kami telah melakukan hal demikian. Wallahu amarna biha, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kami untuk melakukan hal tersebut. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah sesekali tidak pernah menyuruh ataupun menyeru kepada jalan kekejian ataupun jalan kemungkaran. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, dan kenapa mereka mengada-ngadakan terhadap Allah, mengada-ngadakan sesuatu terhadap Allah
ma la ta'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui dan dalam keadaan mereka tidak mengerti. Bila kita melihat kepada perbahasan ayat ini dan merujuk kepada beberapa tafsiran yang muktabar daripada para mufassirin-mufassirin, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji ataupun perbuatan yang mungkar, ayat ini sebenarnya bukan merujuk kepada keumuman perbuatan yang keji ataupun keumuman perbuatan yang mungkar, tetapi ayat ini lebih khusus menjurus kepada suatu bentuk ibadah ataupun suatu bentuk amalan yang telah berlaku dan berleluasa pada zaman jahiliyah, iaitu masyarakat-masyarakat Arab jahiliyah bila mereka buat amalan ataupun ibadah yang lebih khusus kepada ibadah haji. Sedia maklum dan umum kita mengetahui dalam sejarah, bila masyarakat-masyarakat Arab jahiliyah ini melakukan tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah, mereka bertawaf dalam keadaan bertelanjang. Mereka bertawaf dalam keadaan berbogel dan menambahkan dengan beberapa bid'ah yang lain. Ada riwayat-riwayat yang menyebut bukan sahaja setakat mereka ni tawaf dalam keadaan telanjang dan berbogel, malah sambil bertawaf ada yang menepuk-nepuk tangan, ada yang bertawaf sambil bersiul-siul, ada yang bertawaf sambil menyanyi-nyanyi. Ini adalah bentuk perbuatan keji, ini adalah bentuk perbuatan mungkar yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Baik, bila kita menyebut, kita sedia maklum mengetahui melalui hadis-hadis Rasulullah ataupun daripada rujukan kitab-kitab sirah dan sejarah mengenai bumi Mekah sendiri, memang di luar tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan sumber dan bacaan yang banyak berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu ibadah ataupun amalan tawaf pada zaman jahiliyah. Baik, sebenarnya satu persoalan boleh muncul. Adakah semua masyarakat Arab ataupun kita sebut sebagai penziarah-penziarah daripada luar kota Mekah sendiri, bila mereka datang ke bumi Mekah dan menunaikan ibadat tawaf tadi, adakah semua mereka ni tawaf dalam keadaan berbogel, dalam keadaan bertelanjang, ataupun ada kumpulan-kumpulan yang berkecuali daripada melakukan hal tersebut? Dalam perbahasan ayat ini, Imam Mujahid telah memberikan dan mengeluarkan pandangan dan komentar beliau, iaitu sememangnya sebahagian besar orang-orang pada zaman jahiliyah mereka bertawaf berkeliling Kaabah dalam keadaan telanjang dan berbogel. Dan ada yang dipertanyakan kepada mereka, mengapa mereka melakukan hal demikian? Ada jawapan-jawapan yang dikutip daripada riwayat, mereka menggambarkan bahawa seorang manusia ni bila dia dilahirkan menerusi rahim ibu masing-masing. Orang ni mak dia beranak, orang ni mak dia beranak, orang ni mak dia beranak. Dan bagi mereka, setiap kelahiran itu dalam keadaan suci dan dalam keadaan fitrah. Jadi mereka menganggap perbuatan mereka tawaf dalam keadaan berbogel, tawaf dalam keadaan telanjang ini merujuk kepada definisi kesucian seperti seorang bayi yang baru dilahirkan daripada rahim seorang ibu. Apatah lagi bila tawaf ni mereka menganggap tawaf ni adalah perbuatan ataupun amalan yang suci, mulia di sisi Allah, sebab tawaf ni di sisi rumah Allah. Itu pandangan mereka. Bagaimanapun, menurut tafsir Ibnu Katsir disebutkan, menurut kami,
Imam Ibnu Katsir telah memberikan pandangan yang agak panjang berkenaan dengan ayat ini. Baik. Sebenarnya kisah tawaf dalam keadaan berbogel dan telanjang ini biasanya berlaku di kalangan orang-orang Arab ataupun luar daripada Mekah yang bukan keturunan suku Quraisy. Bagi orang-orang Arab yang keturunan suku Quraisy, mereka tetap melaksanakan amalan ataupun ibadat tawaf pada musim haji ini dalam keadaan berpakaian. Mereka tetap berpakaian. Cuma orang hak luar daripada suku Quraisy ataupun luar datang daripada kota Mekah, hak itulah yang selalu mereka bertawaf dalam keadaan berbogel dan bertelanjang. Sebab itu ada satu istilah yang diberikan kepada golongan suku Quraisy, iaitu Al-Hamas. Golongan Al-Hamas ni golongan yang tawaf dalam keadaan memakai pakaian ataupun menutup aurat mereka. Baik. Ada juga yang menyebut, ini pandangan dan riwayat yang datang daripada perbahasan yang panjang. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Kenapa tawaf dalam keadaan telanjang? Kenapa tawaf dalam keadaan berbogel? Berbeza dengan jawapan yang diberikan oleh Imam Mujahid tadi, mereka mengatakan sebelum melakukan amalan dan ibadat tawaf ini, mereka memakai pakaian, pakaian yang mereka pakai. Tetapi kebanyakan daripada mereka terbiasa pakaian hak mereka pakai ini, mereka selalu buat dosa pada Allah. Mereka selalu buat kejahatan dengan memakai pakaian ni, dan mereka buat maksiat dengan memakai pakaian tersebut. Jadi seolah-olah gambarannya, baju hak kita pakai ni, baju ni lah hak duk buat dosa, pakai baju ni lah duk buat jahat, pakai baju ni lah duk buat maksiat, tiba-tiba nak guna baju hak ni juga nak buat amalan suci yang dinamakan tawaf. Sebab tawaf ni salah satu bentuk ibadah yang nak mendekatkan diri pada Allah. Tiba-tiba kita pakai pakaian hak sebelum ni duk buat dosa dan maksiat pada Allah. Sebab itulah mereka tawaf dalam keadaan berbogel dan telanjang. Tu antara jawapan-jawapan yang kita boleh temui di dalam jurnal-jurnal dan penulisan berkenaan dengan tawaf pada zaman jahiliah. Apapun, salah satu bentuk bid'ah, salah satu bentuk bid'ah yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy yang menguasai kota Mekah, yang bertindak sebagai pelayan di Masjidil Haram pada ketika itu, yang jadi kes macam ni kerana mereka mengharamkan orang yang di luar daripada kota Mekah, bila masuk dalam Masjidil Haram, mereka tawaf dalam keadaan berpakaian. Jadi diharamkan mereka tawaf dalam keadaan berpakaian. Kalau mereka nak tawaf juga dalam keadaan berpakaian, mereka kena pinjam daripada golongan-golongan Al-Hamas tadi. Orang-orang suku Arab Quraisy. Kalau hang datang, hang masuk, hang tak mau tawaf dalam keadaan bertelanjang dan berbogel, kamu kena pinjam pakaian daripada kami. Itu pun kalau ada orang-orang Arab Quraisy yang bermurah hati nak bagi pinjam pakaian tersebut, nasib baiklah dia, dia akan mendapatkan pakaian dan melakukan ibadah tersebut. Tetapi kalau tiada siapa yang sudi bagi pinjam pakaian kepada dia sewaktu dia nak tawaf tadi, maka tawaflah dia dalam keadaan berbogel. Tawaflah dia dalam keadaan bertelanjang. Baju hak bagi pinjam pula tadi, bila mereka pakai, lepas pakai tu mereka cabut, mereka buang. Ini ada satu istilah pakaian ni diberi nama al-luqaq. Al-luqaq ni bermaksud yang dilempak, yang dibuang. Mereka tak akan ambil dah pakaian tu. Tapi lepas guna tu tak akan ambil dah, walaupun pakaian tu diberikan kepada mereka dan dipinjamkan kepada mereka.
Jadi orang-orang Arab daripada suku selain Quraisy ni, kalau mereka datang, ada riwayat yang menyebut kalau mereka datang, mereka mengenakan pakaian yang baru, bukan pakaian yang menjadi kebiasaan pakaian harian mereka, yang ini dibenarkan. Maksudnya dia ada pakaian baru, jadi dia boleh tawaf dalam keadaan memakai pakaian. Sekiranya tiada kedapatan ataupun tiada kemampuan untuk membeli atau mendapatkan pakaian yang baru, maka mereka kena tawaf seperti hak ramai-ramai dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan berbogel. Baik, boleh faham setakat ni? Baik. Dalam perbahasan tersebut juga, ada satu riwayat, ada satu kisah yang mana didatangkan satu syair. Syair ni berbunyi al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu la ahallahu. Apa maksud syair ini? Al-yauma, pada hari ini, yabdu, maka ternampaklah, jelaslah, zahirlah, ba'duhu aw kulluhu, sebahagian daripadanya ataupun keseluruhan daripadanya. Hari ini jelaslah, nampaklah sama ada sebahagian ataupun sama ada keseluruhan. Wa ma bada minhu, apa yang terdampak hari ini, terjelas pada hari ini, la ahallahu, aku sesekali tidak menghalalkannya. Apa makna di sebalik syair ini? Bila kita cari syair ni, syair ni syair jahiliyah, maka didapati di dalam sebuah kitab yang bertajuk Syi'rul Jahili. Syi'rul Jahili ni sebuah kitab yang memuatkan syair-syair lama, syair-syair yang bersifat yang hadir ataupun yang diungkapkan pada zaman jahiliyah. Dan bila kita cari, rupa-rupanya syair ini pernah diungkapkan oleh seorang wanita, seorang perempuan yang mengungkapkan syair ini. Dan di dalam kitab tersebut juga diceritakan bahawa syair ini diungkapkan oleh seorang wanita yang bernama Diba'ah binti Amir. Diba'ah binti Amir. Tapi siapakah wanita tersebut yang bernama Diba'ah binti Amir? Menurut riwayat, Diba'ah ni adalah seorang wanita ataupun perempuan yang cantik. Allah mengurniakan kepada dia rupa paras yang cantik, jelita, menawan. Tetapi sayangnya, Diba'ah ni berkahwin dengan seorang lelaki yang bagi mata ataupun pandangan masyarakat pada masa tu, bila tengok sepasang ni, laki dia dengan bini dia ni, orang kampung Keloi tak sama padan. Contoh kita katalah, bini cantik, bini comel, tapi lelaki dia tak segak, orang Pinang kata. Laki dia tak tampan, laki dia tak handsome. Jadi bila tengok tak leh nak kata, bagai Pinang dia belah dua. Lagu tu lah, mudah bahasa. Pada pandangan orang kampung tu, oi, tak matching, tak masuk, lagu tu lah. Jadi dalam keadaan tu, ada sebahagian lelaki-lelaki Arab ni tertarik dengan Diba'ah. Bila tertarik dengan Diba'ah, tak boleh nak serbu tembok tak pakai helmet lagu tu, sebab kawan ni ada suami, ada laki dia. Jadi maka dicucuklah oleh sebahagian lelaki dengan memberikan penawaran kepada Diba'ah, kalau kamu wahai Diba'ah sanggup minta cerai dengan suami kamu, dan bila bercerai aku sanggup untuk ambil kamu sebagai isteri aku. Jadi bila berlaku lagu ni, Diba'ah tu terpujuk dengan rayuan-rayuan seperti ini. Jadi dia pun minta dengan suami dia untuk mohon penceraian. Bila dia minta dengan suami dia untuk mohon penceraian, suami dia sanggup untuk melepaskan dia dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia kena menyembelih seekor unta. Syarat yang kedua, syarat ni memang teruk.
Kenapa? Sebelum kita cerita syarat yang kedua, sebelum terlupa saya nak habaq. Orang-orang masyarakat jahiliah dulu, kebiasaannya orang-orang lelaki yang tawaf di Kaabah pada waktu siang. Hak kata telanjang, hak kata berbogel tu geng-geng lelaki yang tawaf pada waktu siang. Manakala wanita-wanita dan perempuan akan tawaf dalam keadaan sama pada waktu waktu malam. Tetapi cabaran suami dia, kalau kamu sanggup untuk tawaf dalam keadaan berbogel dan bertelanjang pada waktu siang, maka aku akan benarkan penceraian ni. Satu, kena sembelih unta. Yang kedua, kalau hang sanggup tawaf tengah hari. Kita bukan kata tawaf dah. Nak keluar sekejap dalam keadaan tu tengah hari duduk tepi jalan pun malu korang kan? Kalau kira. Baik, ni cabaran. Sebenarnya cabaran ni bagi suami dia tak sanggup untuk dipenuhi oleh dhiba'ah bagi suami dia. Tapi dia pi minta pertolongan. Dengan siapa? Dengan tokoh terkenal jahiliah pada masa tu, tak lain tak bukan orang yang banyak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Jahal. Dia pi jumpa dengan Abu Jahal. Minta pandangan, minta pertolongan. Lalu Abu Jahal kata, aku sanggup untuk memberi bantuan pada kamu. Yang bahagian unta tu tak apalah. Aku akan cari dan aku akan beri unta tu untuk kamu sembelih dan untuk kamu korbankan. Dan bahagian yang kedua tu, kalau kamu sanggup untuk melakukannya, aku akan minta kepada pengawal-pengawal dan petugas di Kaabah pada masa tu, waktu kamu nak tawaf dalam keadaan tu, aku minta waktu tu dikosongkan daripada orang masuk. Contoh kita kata, waktu-waktu tertentu ni semua orang boleh masuk, semua orang boleh tawaf. Tapi untuk bagi kelonggaran pada kamu, kamu nak tawaf waktu sekian-sekian, aku akan halang orang daripada masuk bertawaf pada waktu tu. Lepas tu kamu nak tawaf seorang-seorang pun, tawaflah. Dan dia pun sanggup. Bila dia sanggup, hak unta tu biarlah, tu hak benda kecil. Jadi waktu yang ditentukan dia pun masuk dan lain-lain dihalang daripada masuk pada waktu tersebut. Jadi dia pun tanggalkan seluruh pakaian dia. Dengan kata lain, dia berbogel dan dia bertelanjang. Bila dia berbogel dan bertelanjang, dia buka ikatan rambut dia ni dan dia luruskan rambut dia ke depan untuk tutup bahagian dada dia, dan hak panjang belakang tu untuk tutup sebahagian belakang dia, dan hak depan tu dia ambil satu, kita kata perca lah, satu bentuk kain hak kecil, tutup hak depan kecil tu je. Lepas tu dia pun tawaf, dan waktu dia tawaf tu ada sebahagian anak-anak kecil, walaupun berjantina kan lelaki, ada lelaki tapi budak-budak kecil duduk dalam pada masa tu. Dan tiba-tiba ada yang mengatakan bahawa orang hak baru sampai ni, geng-geng lelaki hak tak tahu pasal itu. Hak tak tahu pasal waktu tu tak boleh masuk, serbu masuk. Bila serbu masuk, tertengoklah. Adalah yang terlepas tertengok dalam keadaan dia tawaf keadaan tu. Lalu terkeluarlah syair tadi. Al-yauma yabdu ba'duhu au kulluhu. Hari ni jelaslah, nampaklah hak sebahagian ataupun keseluruhan. Wa ma bada minhu, apa yang terzahir daripadanya pada hari ini, la ahallahu, aku tidak menghalalkannya. Dengan kata lain, kalau ada orang tertengok tu, aku tak halal lah. Tak halal ni perkataan tak halal. Maksud hak, kalau kita orang kampung nak kata apa? Kalau hang tengok aku tak reda. Lagu tu lah konon-kononnya dah. Okey, itulah cerita tentang Dhiba'ah binti Amir yang bersangkutan dengan syair yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tadi. Apapun, sebenarnya kalau kita melihat konsep pada zaman jahiliah ni, saya nak cerita. Zaman jahiliah ni adalah satu sistem yang seteruk-teruk dan sistem yang sehina-hina yang ada. Nak kata paling teruk dan paling hina atas muka bumi, nak sebut lagu tu takut kita tak pernah tahu dan tak pernah terbaca sejarah kehidupan orang lain.
takut ada lagi hak lagi hina, ada lagi hak lagi teruk, takut tersalah. Tapi boleh dikatakan antara hak paling teruk dan paling hina sistem pada zaman jahiliah. Daripada perundangan, daripada hukum hakam, daripada ibadat sampai kepada konsep perkahwinan, memang boleh dikatakan cacar marba. Sebagai contoh, kita ambil bab kahwin. Kahwin zaman jahiliah dulu, dia kalau ikut Imam Bukhari melalui penuturan daripada Aisyah, hampir ada 4 jenis. Nak kata perkahwinan pun bukan nak kata macam perkahwinan, tetapi ada 4 jenis bentuk perhubungan. Bentuk perhubungan yang pertama sama dengan apa yang kita buat hari ini. Bila ada seseorang lelaki yang minat ataupun niat nak menjadikan seorang wanita atau perempuan tu isteri bagi dia, dia akan hantar rombongan peminangan dan bertemu dengan wakil bagi pihak perempuan, sama ada bapak dia ke, wali dia ke, atau penjaga dia. Bila peminangan ni diterima, maka urusan yang seterusnya berlakulah, iaitu perkahwinan. Kalau ditolak, tolaklah. Tu yang pertama, sama dengan apa yang kita buat pada hari ini. Yang kedua, bentuk dia ni nampak memang teruk sangatlah, dia macam ni. Sekiranya ada seorang lelaki dengan seorang perempuan memang dah berkahwin. Memang dah berkahwin. Yang ni suami, yang ni isteri. Tetapi si suami ni mengharapkan anak yang dalam kandungan perut isteri dia ni seorang anak yang mempunyai kedudukan yang tinggi daripada kalangan darah-darah yang hebat, keturunan pahlawan ke, keturunan pendekar ke, keturunan orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat ke. Dia nak jenis-jenis benda macam tu ada dalam darah anak dia. Jadi biasanya si suami ni akan ungkap, akan ucap benda ni pada isteri dia bila isteri dia ni dalam keadaan suci daripada haid. Dia boleh sebut benda ni bila sekarang ni isteri dia suci daripada haid, kemudian dia minta pada isteri dia supaya isteri dia menggauli lelaki-lelaki sekian. Maksudnya dia dah pilih dah mana-mana lelaki, hak pattern anak hak dia nak tu. Kalau jenis anak hak dia nak tu lelaki yang jenis berani, dia pergi cari dah mana-mana lelaki yang ada sifat berani, suruh suruh bersama lah senang. Suruh bersama dengan isteri dia. Kalau dia nak jenis keturunan darah-darah hak mulia, darah-darah bangsawan, dia pergi cari lelaki hak jenis pesen lagu tu, suruh bersama dengan isteri dia. Ikut keperluan dia nak anak yang bakal lahir itu jenis mana. Jadi bila lelaki yang digunakan tadi bersama dengan isteri dia, dia akan tunggu sampailah isteri dia ni dah ada keputusan menunjukkan tanda-tanda hamil ataupun mengandung. Jadi bila mengandung, dia dapatkan anak daripada zuriat, bukan zuriat dia, tapi zuriat lelaki tersebut. Dan dia boleh banggakan kepada orang lain, boleh banggakan kepada masyarakat, anak yang dilahirkan oleh isteri dia ni ada kemuliaan-kemuliaan sekian, ada keistimewaan sekian-sekian. Boleh bangga tak lagu tu tuan-tuan? Satu benda bagi isteri kat orang lain. Yang kedua, kalaulah nak kata anak tu ada ciri-ciri yang dia inginkan, bukan daripada darah daging dia, daripada darah daging kawan hak dia suruh bersama dengan bini dia tu. Tapi inilah harunya sistem tersebut. Bentuk yang ketiga, ada seorang wanita. Kemudian wanita ni, dia akan menggauli ramai lelaki. Biasanya untuk konteks yang ketiga ni, ramai pun tak sampailah 10 orang. Mungkin 7, mungkin 8, mungkin 9. Sama-sama pi buat projek bersama dengan perempuan ni. Bukan kata serentak. Maksudnya mungkin hari ni lelaki ni, lusa lelaki ni, hak ni lelaki ni, hak ni lelaki ni, hak ni. Akhirnya sampai satu tempoh perempuan ni mengandung. Bila mengandung, bila perempuan ni panggil ke semua, kalau 7, 7 tu kena datang. Wajib datang. Kalau 8 orang hak pernah bergaul dengan dia dulu, 8. Kalau 9, 9 lah.
Kemudian perempuan ni sendiri akan tentukan siapa bapa bagi anak ni, ikut perempuan tu berkenan. Padahal hak sebenar kita tak tahu dalam tujuh ni benih siapa hak jadi anak tu sebenarnya. Mungkin benih lelaki hak nombor tiga, hak jadi mengandung tu. Tapi kalau hari tu perempuan tu kata, aku nak hak lelaki nombor enam jadi suami aku dan jadi bapa kepada anak ni, kena kawan tu. Hak jenis tak mau tu, waktu nak buat pemilihan tu, muka tak boleh nak cakap dah, kalau boleh bukan aku, kalau boleh bukan aku, kalau boleh, kena. Dan dia kena menyanggupi. Dan bila lahir, anak itu mengikut sistem pada zaman tu layak untuk dibinkan sekiranya lelaki dan layak untuk dibintikan sekiranya perempuan kepada lelaki yang ditunjukkan oleh wanita tadi. Haru ke tak haru? Haru. Kalau buat sistem tu lagi, memang ramai lelaki seronok kot. Betul tak? Kalau jenis sistem tu, tapi tangi nak pilih tu, seorang pun tak datang kan? Tak, waktu hak anak serebu tu ramailah. Berapa? 8. Berapa? 9. Tapi mana tangi panggil mengandung dia ni? Seorang je datang. Hak lain lari dah. Takut kena. Yang keempat. Yang keempat ni, hak ni nak kata perkahwinan memang tak masuk. Sebab dia lebih kepada wanita jalang. Dia lebih kepada waste to pelacuran dah. Dia buat macam ni. Dia duduk di rumah dia. Tapi di rumah dia tadi, dia macam lekatkan satu kertas yang mana kertas tu ada unsur ajakan. Ada unsur ajakan. Maksudnya, bila orang baca mana-mana lelaki yang nak bersama dengan dia, nak buat projek dengan dia, dipersilakan. Masuklah dalam rumah tu. Masuklah dalam rumah tu. Ha, jadi kalau lelaki lalu baca, siapa-siapa nak ni boleh. Ha, jadi kalau awak rasa teringin tu, masuk bersamalah dengan kawan tu. Lepas tu orang lain pula lalu rasa teringin, ha tu. Ha, ni dia bukan unsur perkahwinan lah. Mungkin disebut secara umum, tetapi lebih kepada wanita jalan dan unsur-unsur pelacuran padanya. Baik, tu bentuk. Memang jahiliah sungguhlah kalau benda ni berlaku dah. Okey. Kembali kepada konsep tawaf tadi. Tawaf tadi sebenarnya, bila kita merujuk, biasa musim haji, orang berziarah ni bulan apa? Zulhijjah. Zulhijjah ni tak pernah berubah. Ziarah pada tahun-tahun jahiliyah, ziarah pada zaman jahiliyah pun berlaku pada bulan Zulhijjah juga, iaitu bulan haram. Sebab tu bulan haram ni di celah-celah Zulhijjah tu sebelum dan selepas Zulhijjah. Sebab orang hak jauh tu dia nak berjalan jauh, ambil masa. Nak buat haji musim Zulhijjah, tetapi mereka nak menyediakan bekalan dan nak menuju ke bumi Mekah, datang ke Mekah tu ambil masa berhari-hari. Hak jauh sikit berminggu-minggu, hak jauh sikit sampai berbulan-bulan. Lepas tu nak balik pula berbulan-bulan. Sebab itulah kita panggil apa? Sistem bulan haram tu tertakluk pada benda macam tu. Tak boleh berperang di kawasan tanah suci haram untuk tempoh waktu yang ditetapkan. Tetapi nak disebutkan, orang yang datang berziarah pada zaman jahiliyah walaupun bulan Zulhijjah, tidak semua mereka ada niat nak menunaikan tawaf tadi. Tak semua mereka ada niat demikian. Sebab ada sebahagian mereka yang datang tu untuk tujuan perniagaan. Untuk tujuan berniaga, untuk tujuan berdagang. Sebab apa nak mari berniaga, sebab apa nak mari berdagang? Sebab musim haji, orang ramai ke orang sikit? Orang ramai, yang inilah masa kita nak marketing barang kita. Kita nak ambil keuntungan, nak cari laba. Tapi bukan nak pergi tawaf pun, bukan nak pergi buat ibadat pun, semata-mata kerana perniagaan. Ada yang datang pada musim tu kerana dia ada satu benda yang ni terkait dengan knowledge, terkait dengan ilmu pengetahuan. Ada sebahagian mereka bukan nak buat ibadah, bukan nak berniaga, tapi dia nak berkongsi ilmu, nak berkongsi pengetahuan dengan orang lain. Sebab bila musim haji, ramai orang datang. Mungkin dia boleh temui orang-orang yang pandai macam dia untuk sembang, bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar ilmu.
dia nak cari jenis orang-orang macam dia, hak daripada pelusuk-pelusuk yang datang. Ada yang nak bincang tentang syair, ada yang nak bincang tentang sajak, nak bincang prosa Arab klasik dan sebagainya. Maksudnya di sini, tujuan mereka tak sama. Tujuan mereka tak sama. Dan antara, ada sebahagian orang-orang Arab jahiliah dulu, mereka sanggup ubah sistem kalender. Ubah sistem kalender. Kalau boleh, setiap kali musim ziarah atau musim haji orang nak tawaf ni, mereka nak ejah biar boleh musim haji tu masuk musim sejuk. Kalau boleh, musim haji tu masuk musim sejuk. Benda macam ni ni, orang-orang Nasrani dulu Allah dah cerita dalam Quran. Antara sifat kecelaruan dan keji mereka, mereka sanggup ubah. Tapi hak tu bukan haji, hak tu waktu puasa. Mereka amat-amat bimbang kalau puasa tu jatuh pada musim panas. Musim panas ni siang dia lama, malam tu pendek. Kalau musim sejuk, siang tu pendek, malam tu panjang. Tiba-tiba cek-cek, oh Allah, puasa tahun ni jatuh musim panas. Mereka duk ejah kalender tu. Nak bagi puasa tu jatuh musim sejuk. Biarlah terawal ke terkedepan ke terbelakang, tak kira. Yang ni pun mereka nak ejah. Pasal apa? Pasal apa nak ejah sangat? Kalau kita kata boleh makan, boleh minum musim haji. Tetapi yang mereka nak, kalau boleh masuk awal musim haji, musim sejuk, tengah dia musim semi, last kali musim gugur. Kerana pada waktu itulah tanaman-tanaman dapat dikutip. Kalau orang menanam, kalau orang bertani, time itulah buah-buah keluar dan buah-buah boleh dikutip. Kalau tak kena dengan time tu, contoh, tahun ni ramai orang mari, buah baru nak mekar. Buah baru nak keluar putih. Buah tak boleh hasil lagi. Jadi, oi, rugilah tak boleh jual ni. Orang tengah ramai. Tu yang duk mengejah-mengejah tu. Sebab itulah antara bid'ah, bid'ah yang mereka buat ialah, tidak boleh sesekali orang-orang yang datang daripada luar kota Mekah nak makan buah yang datang daripada luar kota Mekah. Oh, dia buat lagu tu sengaja. Contoh kita ni dari Malaysia, contoh. Jadi bila kita masuk Mekah, kita tak boleh nak beli buah atau makan hak datang daripada luar kota Mekah. Jadi kita ni macam dipaksa, diwajibkan makan hak buah hak dalam kota Mekah saja. Tujuan dia apa? Supaya geng-geng dia boleh jual buah. Maksudnya nak beli hak orang lain, tak boleh. Hak luar kota Mekah tidak dibenarkan. Jadi berjaya dah sistem tadi tu. Mereka boleh jual. Orang-orang hak dalam Mekah itulah guna sistem ni. Untuk perangkap orang-orang hak di luar kota Mekah. Kota Mekah nak masuk buah, tak boleh. Nak jual buah, tak boleh. Nak makan buah, tak boleh. Siapa yang kerik? Orang-orang jahiliah. Walaupun zaman tu jahiliah, kita sebut bid'ah lah, nak mudah faham tak? Okey. Banyak lagi benda-benda tu yang berlaku. Contoh dulu, ini ada pertentangan. Sebab antara jurnal yang saya baca tentang zaman jahiliah ni ada sedikit berbeza dengan penulisan-penulisan yang lain. Pertama, ada sebahagian riwayat yang menyebut dulu waktu mereka tawaf tu, mereka hanya kenal tawaf saja. Ni pandangan yang pertama. Lepas pada tawaf, mereka tak ada apa yang dikatakan sa'i. Bukan kata lepas tawaf tu, pi Bukit Safa, pi Bukit Marwah, duk sa'i. Tak ada. Lepas tu, mereka juga tak ada wukuf di Arafah. Mereka juga tak ada wukuf di Arafah. Dan yang ketiga, mereka tak ada duduk di Mina untuk melontar 3 jamrah. Tak ada bermalam di Muzdalifah ke, tak ada. Hak pandangan pertama ni dia sebut ada 3 benda saja mereka buat. Bila mereka datang, mereka tawaf. Habis tawaf, mereka akan pecah kepada beberapa kumpulan. Maksudnya bukan sengaja nak pecah macam ni. Bagi saya contoh, sekiranya saya merasakan mana-mana tempat tu ada keistimewaan, ada kelebihan, habis saja tawaf, saya akan keluar pi tempat tersebut. Kalau bagi saya, oh istimewa tempat ni, berziarah. Tapi bagi orang lain, hak kita istimewa tu mungkin tak istimewa pada dia. Dia istimewa tempat lain, maka dia pi berziarah tempat tu. Yang kedua, yang ketiga, berkorban.
Jadi sembelih korban, habis sembelih korban, mereka akan agihkan daging binatang korban tadi kepada fakir-fakir miskin. Itu hak dari sudut pandangan pertama. Dari sudut pandangan yang kedua, lepas daripada tawaf tu, ada sebahagian kecil saja yang melakukan ibadah antara Safa dengan Marwah. Itu pun golongan-golongan yang masih terkesan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Tidak semua. Lepas tu bahagian wukuf di Arafah. Ada yang menyebutkan kebanyakan wukuf di Arafah pada masa jahiliah orang yang luar. Orang Arab Quraisy sendiri, mereka sendiri pun tak wukuf di Arafah tu. Kemudian hak melontar di jamrah pun sebahagian kecil hak terkesan dengan ajaran Hanif Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Begitu juga dengan bermalam di Muzdalifah. Hak korban tu semua sepakat. Isu bid'ah dalam korban ialah mereka sembelih tu tak ada masalah, berkorban tu. Kemudian agih pada fakir miskin pun bagus. Cuma hak bid'ah yang ditambah, mereka ambil darah-darah binatang korban tadi, mereka akan lumurkan pada dinding-dinding masjid dan dinding Kaabah. Tujuan dia, mereka menganggap bahawa darah ni menjadi saksi di hadapan Allah besok, bahawa mereka berkorban untuk siapa? Berkorban untuk Allah. Darah ni bukti. Ha, sembelih darah ni tampai dekat dinding masjid, dinding Kaabah. Ha, inilah bukti dulu kami berkorban untuk kamu, wahai Allah. Sedangkan bentuk yang dia buat tu salah. Bentuk yang dia buat tu bukan syariat. Sebagaimana dah kalau Nabi Muhammad tak ada lagi pun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tak mengajarkan sebagaimana perbuatan mereka. Begitu juga bid'ah dalam talbiyah. Sama ada mereka nak buat haji ke umrah, mereka talbiyah, labbaikallah. Tapi hak jadi bid'ahnya pi tambah. Pi tambah lafaz-lafaz tertentu selain daripada talbiyah yang sedia ada. Contoh talbiyah macam ni, tengah-tengah celah-celah tu pi tambah perkataan-perkataan dan kalimah lain. Contoh kita hari ni kalau nak jadi azan kita. Azan sepatutnya macam ni, hak tu kita pi tambahlah celah-celah tu. Ayat-ayat hak kita nak menyedapkan, ayat hak kita nak reka sendiri, ayat-ayat yang kita rasa sesuai dan kita suka, kita pi bubuh. Ha, benda ni dianggap bid'ah. Walaupun zaman jahiliah tambah benda baru pun dia kata ni adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan, terutama dalam talbiyah tadi. Baik. Bila kata zaman jahiliah ni, dalam masjid pada masa tu confirm ada apa? Walaupun dalam tu ada Kaabah, tapi sebab Arab ni digelar paganisme Arab, Arab ni digelar sebagai pagan kerana sebahagian besar daripada mereka melakukan penyembahan berhala. Berhala. Kita tak payah ceritalah asal-usul berhala banyak kali dah daripada Amru bin Luhai Al-Khuza'i wak balik tu. Berhala banyak. Di sekitar Kaabah banyak berhala. Di antara Bukit Safa dan Marwah banyak berhala. Di Lembah Arafah banyak berhala. Di Mina, di Muzdalifah banyak berhala. Yang jadi isunya, mereka menyembelih kerana apa? Kerana berhala-berhala tadi. Hak mereka nak sembelih korban tu bagus. Agih makanan kepada fakir miskin pun bagus. Tapi bila disembelih tu bukan diniatkan kerana Allah, ataupun kerana Allah bercampur dengan unsur-unsur syirik yang lain, maka ibadah mereka tidak diterima dan ibadah mereka tertolak. Jadi atas dasar tersebut, ayat ini menyebut qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Bila mereka melakukan kekejian dan kejahatan, apa kata mereka? Dalil hujah untuk membenarkan perbuatan mereka. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami pada waktu dahulu telah melakukan hal demikian. Itu bukan hujah, itu bukan dalil. Pasal apa hang buat ni? Datuk kami dulu buat lagu ni, kami pun buat lagu ni lah. Pasal apa hang duk buat lagu ni? Dah nenek kami dulu pun lama dah duk buat lagu ni, maka kami pun buat jugalah. Ayat seperti ini bukan dalil, ayat seperti ini bukan hujah. Apatah lagi dalil dan hujah mereka dengan perkataan tadi untuk membenarkan perbuatan-perbuatan yang bukan baik.
Tapi untuk membenarkan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang merosakkan. Apa yang tak rosaknya, tuan-tuan boleh tengok pada permulaan sampai kepada tahap ni, tawaf pun dalam keadaan telanjang. Baik kok mana? Tawaf pun dalam keadaan menyanyi, bersiul, tepuk tangan. Kahwin pun bentuk empat jenis tadi. Lepas tu bid'ah-bid'ah yang dilakukan, yang sengaja direka-reka untuk menganiaya dan menzalimi orang lain. Tak ada pun kebaikan. Tapi dalil dia, tok kami buat lagu ni, nenek moyang kami buat lagu ni. Hak tu walaupun salah, tapi ada lagi kesalahan yang besar. Wallahu amarana biha. Ni satu kecelakaan dan kecelurparan yang memang tak boleh dimaafkan. Dah tahu buat salah, dah tahu mereka-reka, wallahu amarana biha, dan sebenarnya Allah lah yang menyuruh kami melakukan hal demikian. Dia pi tampal pada Allah pula. Dia pi nisbah pada Allah pula kejahatan, kekejian dan kemungkaran hak dia buat. Allah yang suruh kami buat macam ni. Ini bahaya. Menisbahkan pada Allah. Allah tak suruh pun. Ha, sebab tu, kul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah sesekali tidak pernah menyuruh, tidak pernah menyeru kepada jalan kemungkaran ataupun jalan kekejian. Allah tak pernah suruh. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Adakah kamu akan mengada-ngadakan sesuatu untuk dinisbahkan pada Allah, untuk mengatakan kepada Allah, sedangkan dalam keadaan kamu tidak mengetahui, kamu tidak mengerti, kamu tak tahu apa, tapi kamu mengucapkan perkataan yang mengada-ngadakan. Benda tu tak ada, tapi kamu sengaja mengada-ngadakan, lepas tu nisbah atas Allah. Allah tak suruh, kata Allah suruh. Benda tak ada, mengada-ngadakan. Jadi akibat kecelakaan, akibat kemungkaran, akibat kekejian tadi, inilah yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu. Kalau kita bincang aspek sosial, lagi teruk. Tengok sosial mereka, suka berzina, suka bermusuhan, suka berdendam, suka mencuri, suka merompak, suka buli orang, suka minum arak, suka berjudi, tanam anak perempuan hidup-hidup, walaupun ni tidak kesemuanya. Kita tengok aspek sosial pun dah teruk. Tapi bukan nak kata baik, sudut berjudi mereka ni. Mereka berjudi ni bukan nakkan kemenangan mana. Contoh mereka berjudi, daripada hasil perjudian mungkin dapat seekor unta, mungkin dapat dua unta, mungkin dapat tiga unta. Unta hasil perjudian ni akan disembelih. Lepas sembelih, bagi kepada fakir miskin. Bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Bagus. Dia sebenarnya bukan bagus, bukan bagus berjudi tu, bagus agih tu. Bagus agih tu, cuma nak habaq. Mereka berjudi tu sebenarnya, mereka dah kaya dah semua ni. Hak menang pun kaya, hak kalah pun kaya. Mereka tak kisah kalah seekor, kalah dua ekor tu. Mereka lebih nak tengok kepada siapa terror berjudi. Oh, contoh duk berjudi-judi, oh, hebat hang. Tiga, setakat ni judi empat kali, tiga kali hang menang. Ha, dia nak benda-benda macam tu je. Menyebabkan dia rasa bangga, dia hebat berjudi. Time dia kalah, dia tak kira. Sebab siapa menang, siapa kalah pun, dia tak ambil unta tu. Dia akan sembelih, bagi kat fakir miskin. Kita hari ni kalau berjudi, kena 7827, 40 ribu. 5 ringgit tak sampai kat orang dah. Lepas bagi laksa pinang, semua 40 ribu ni. Aku yang menang, takkan nak kongsi dengan orang. Tak ada dah. Ada tak orang? Walaupun saya berjudi tengok, masjid ni 1000, masjid ni 1000, masjid ni 1000, masjid ni 1000. Saya sedekah. Sebab saya cuma nak menguji ketereran saya menikam nombor saja. Meramal nombor saja. Ha, duit memang saya tak ambil. Ada tak lagu tu? Ada. Kalau ada hebat orang tu tak? Kalau hebat pun masjid nak ambil tak? Ha, minta maaf lah walaupun saya sedekah 1000 ni, tapi duit hak judi petang semalam.
Contoh tak? Benda nak buat baik dah tu, bagi duit tu, sedekah tu, tapi jalan dia. Sebab itulah saya sebut semalam, ibadat kita, amalan kita nak jadi betul, benar dan sahih harus memenuhi dua benda, dua syarat. Ibadat kita nak kata betul, benar, sahih, yang pertama bertepatan dengan syariat yang datang daripada sumber nas, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang mengarahkan untuk berbuat demikian, mengikut tata cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Maksudnya kita buat satu benda, syariat menyuruh hal demikian. Tapi suruh-suruh pun dia ada panduan. Panduan apa? Panduan melaksanakan. Bila orang tanya, hang semayang tak? Semayang. Semayang tu baguslah. Allah suruh semayang. Tapi tata cara juga kena tengok. Hang semayang subuh tadi berapa rakaat? Aku sebab terlebih alim, 5 rakaat semayang subuh. Hak buat semayang tu bagus dah, tapi tata cara tak kena, pelaksanaan tak betul, tak sah, batal. Puasa, aku hari Syak pun aku puasa sebab rajin sangat puasa. 2 hari raya pun aku puasa. Tengok orang lain, iman tak kuat. Hari raya 1 Syawal aja gaduh nak makan. Aku teruskan puasa. Boleh ke tak? Nah, tak boleh. Sebab kita tahu dalam syariat mengharamkan berpuasa pada salah satu dua hari raya. Tu yang pertama, syariat kena betul. Yang kedua, waktu menjalankan ketaatan dan perintah Allah hendaklah dilakukan dengan keikhlasan semata-mata kepada Allah. Syariat yang betul, hati yang ikhlas. Hak nombor dua tu yang payah. Nak cari keikhlasan dalam buat amal dan keikhlasan dalam beribadah. Kalau salah satu fail, tuan-tuan boleh tengoklah apa jadi. Contoh, salah satu fail. Kita nak buat yang jadi saranan dalam agama. Contoh tu sedekah. Bersedekah saranan agama. Banyak hadis Nabi sebut tentang sedekah. Kita pun sedekah, sedekah, sedekah. Tapi kita sedekah tu, tengok semua orang lain sedekah. Pakcik ni tadi saya tengok duit hijau, confirm RM5. Pakcik ni duit merah RM10. RM1,000. Tengok semua RM1,000. Mana tabung, tengok orang kaya, RM1,000 sedekah. Dia buat tu saranan agama dah, syariat suruh dah. Tapi bila bercampur dengan riak, meninggi diri, sombong, nak menunjuk-nunjuk dia ni sedekah lebih banyak daripada orang lain, apa akan jadi pada ibadah tersebut? Tak ada keikhlasan. Kalau kita tukar pula, ikhlas ada tapi buat yang agama tak suruh. Lelaki, perempuan, yang jadi sunnah, yang jadi syariat, bila suka sama suka, kahwin. Dia tak mau guna hak tu. Dia tak mau guna hak tu. Yang dia nak, suka sama suka, kira tak payah kahwin. Syariat tak suruh benda macam tu. Tapi bila tertangkap, tangkap kering ke tangkap basah pun ikut dia lah. Oh, dia pun selamba. Orang lain hak duk buat macam kami tu, bersama, berkhaluat tak kahwin ni, jenis takut-takut. Ada orang tengok ke? Tapi kami berdua walaupun berzina, penuh keikhlasan kami berzina. Boleh tak? Memang benda tu salah, tapi kami buat dia dengan penuh keikhlasan. Dia ikhlas, saya pun ikhlas. Kami buat benda ni ikhlas. Tak macam orang lain, takut-takut kan tu imam tengok, kan orang terjah. Ikhlas sungguh kami buat. Boleh terima tak? Ikhlas tu baguslah. Tapi hak nombor satu tu tak lepas. Walaupun dia kata ikhlas, oh saya ikhlas minum arak. Tak ada pun orang suruh. Ikhlas sungguh-sungguh saya nak minum arak malam ni. Lepas ke tak? Tak lepas. Boleh faham ke tak tu? Ni dia suruh berhenti terus ni. Kira berhenti suruh halan eh. Wabillahi taufiq lah. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.